Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Hai kawan, assalamualaikum. Kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. And kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so malahlah nak cakap banyak guys. Hari ni kita kembali lagi dalam segmen horror, disebabkan ramai yang request nak lagi check seram Malaysia ataupun seram kita. Lepas tu hari ni aku buat seram kita. Sebab apa, hari tu kita dah buat yang check seram Malaysia macam tu, so kita selang seli yang macam tu. Lagi satu, kita kan nak dekat raya dan akan Yalah kita dah nak dekat raya dah guys. So kalau korang nak vlog raya daripada aku, korang komen dekat bawah. Aku pun dah lama dah tak buat vlog kan, balik-balik kampung ke apa semua dah lama tak buat kan. So bukan tu kita nak cakap. Hari ni tajuk kita Hotel Part 2 Seram. Aku tak tahu kenapa tajuk ni macam tu, sebab aku pun tak tengok lagi ni. Aku tengok sebab ada muka macam Mimi Hadri kat sini ya. Kita tengok sebab ada muka macam Mimi. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam tajuk dia hotel ya. Okay, so tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Bismillahirrahmanirrahim. Seram kita ya. Kisah seram hotel part 2. Cam Mimi Hadri. Oh my god, Cam Mimi. Cam Mimi pergi hotel. Okey. Buat apa, dia bercuti ke dengan bulan anak dia? Salam Mimi. Wah, salam Aina. Eh, aku Iqmal bukan Aina. Lama tak jumpa. Aku pun. Rindulah. Kau apa khabar? Baik, dengan bulan. Nyalain. Kau? Berapa baik sangat. Kenapa? Mimi, aku ada benda nak bagi tahu ni. Music dia tak relax ya. Berdepan debung. Aku pun ada benda nak cakap ni. Aku tak boleh lupa apa yang berlaku semalam. Apa pun yang berlaku, tak bagi tahu aku pun. Kau dah tahu ke? Tahu apa? Kau cakap nak bagi tahu. Bagi tahu apa? Ni. Kawan kita Syah dah meninggal. Syah dah meninggal. Hah? Malam semalam dia masuk hospital pukul 10 malam. Dia meninggal dekat hospital sebab cedera teruk sangat. Kereta dia accident dengan lori. Astaghfirullahalazim. Kenapa macam Mimi Hadri macam tu? Macam Mimi Hadri macam tak faham. Dia macam tak faham, lepas tu dia macam pelik. Kawan dia dah meninggal, lebih kurang macam tu. Semalam Nina dah call kau banyak kali nak bagi tahu, tapi kau tak angkat. Kita orang datang rumah kau, tapi kau tak ada dekat rumah. Kau pergi mana? Aku pergi bercuti. Ah, kan dah kata dia pergi bercuti. Kejap. Nina? Ya. Aku baru nampak dia tadi. Apa kau cakap ni? Dia dengan Nina datang tolong aku semalam. Tolong apa? Hah? Aku sesat kat hutan semalam. Lepas tu diorang datang tolong. Hah? Kau buat apa kat hutan? Kau kat mana sekarang? Cuba kau cerita. Aku ke hotel sekarang. Semalam aku sesat kat bangunan lama dekat hutan. Nasib baik Nina dengan Syah datang tolong. Macam mana diorang datang tolong? Kau call ke? Bukan. Aku mesej je. Nak call line putus-putus je lah kat dalam hutan. Kejap. Aku tak faham. Kenapa kau dekat hotel? Lepas tu, macam mana kau boleh sesat kat hutan ni? Hesh. Macam ni. Semalam, kita orang kan cuti holiday.
Kita orang sewa satu bilik hotel ni. Malam tu ada parti dekat pantai area situ. So kita orang pun lepak lah dekat situ. Tapi aku balik awal hotel sebab ngantuk. Balik naik Grab. Tapi abang Grab tu silap hantar aku dekat bangunan lama tengah hutan. Tapi masa tu aku tak perasan lagi. Bila mesej-mesej dengan diorang, baru aku perasan. Yang aku kat tempat lain. Lepas tu aku mesej lah Nina dengan si Syah ni. Diorang yang datang tolong aku. Eish, nantilah kita jumpa daripada pas. Senang nak cerita lagi detail. Kau sewa bilik hotel? Ha? Dengan siapa? Syah, Nina and... Oh my god. Nat mana? Nat kawan lama sekolah kita tu lah. Mimi. Ya? Nat dah meninggal lah raya tahun lepas. Ui, wih, kejap. Aku meremang, wih. Sekejap, sampai ke bulu-bulu kaki aku meremang ni. Wih, serius lah. Hah? Kau lupa? Mimi. Kau kenapa ni? Syah. Syah semalam, dia nak balik kampung tapi dia kemalangan. Sampai ajal dia. Nina? Nina ada je dekat rumah ni. Mana ada diorang pergi holiday dengan kau? Nina dekat rumah? Ya. Ada je dekat rumah. Dia ada sebelah aku ni, ha. Aik? Betul. Ha. Kau cakap kau duduk sebilik dengan diorang. Cuba kau tangkap gambar. Aku takut. Gambar apa pula yang nak hantar ni? Astagfirullahaladzim. Tak ada. Diorang keluar pergi bungkus makanan. Kau biar betul, Mimi. Betul ke tu diorang? Jangan main-main benda macam ni, Mimi. Engkau ada bulan, Mimi. Ya Allah, betul lah, Ina. Sumpah aku tak tipu. Takkanlah aku nak tipu benda macam ni. Ha, Mimi. Ina cakap kau macam pelik sikit. Pelik macam mana tu? Kenapa? Dia nampak kau mesej sorang-sorang dekat grup Telegram. Oh, so ini adalah chat Cik Mimi Hadri. Dia chat sorang-sorang dekat Telegram. Ha, ya, sorry. Aku tertidur. Aku dah balik ni dengan anak ada kat sana. Oh my god. So, Chamimi ni chat sorang-sorang lah. Lepas tu dia pergi bercuti tu, yang konon-konon dia pergi dengan kawan dia tu, kawan dia tak ada lah, dia pergi sorang-sorang lah macam tu. Oh my god. Kau kenapa, Mimi? Kau okey tak ni? Aku risaulah. Dah lah semalam, kawan kita seorang lagi dah meninggal. Sekarang kau pula buat perangai. Kalau ada apa-apa yang tak kena, kau cerita je dekat aku, okey? Aina. Ya, Mimi? Kau betul kau tak tipu aku? Sumpah, Mimi. Sumpah aku tak tipu. Aku risau dekat kau ni. Kau kat mana, Mimi? Biar aku datang teman, eh. Aku takut kau tak sihat. Aina. Betul ke Nat dengan Syah dah meninggal? Betul, Mimi. Nat dah meninggal tahun lepas. Syah baru je meninggal semalam. Aku tak percayalah, Aina. Aku pun macam tak percaya yang Syah dah meninggal. Aku pun sedih, Mimi. Nina pun sedih. Semua orang sedih. Tapi kau janganlah macam tu. Cerita yang pelik-pelik. Aku risau keselamatan kau. Kenapa pula dia menangis ni? Mimi, kau dekat mana?
aku dengan Nina datang teman, eh? Aku tak tahu aku dekat mana sekarang. Tadi kau cakap kau dekat hotel. Ya, tapi lepas kau cerita semua tu, aku tak pasti yang aku dekat hotel atau masih dekat bangunan lama tengah hutan tu. Tarik nafas pelan-pelan. Kau bagi je location kau, biar aku tengok. Nanti aku datang. Kau stay je dekat mana kau ada. Jangan pergi tempat lain. Aku lempang juga kan kau ni. Terkejut le. Aku datang sekarang juga, Mimi. Ya Allah, dekat-dekat tengah hutan pula tu. Hotel mana yang ada dekat tengah hutan tu? Ainan, cepat. Ya, Mimi. Ya Allah, Mimi. Kenapa kau ada dekat situ? Kenapa kau tak mesej aku dari awal, Mimi? Selamatkanlah kawan aku ni, ya Allah. Cepat, Aina. Aina, ada benda dekat... Benda apa? Mimi berjaya diselamatkan dari bangunan kosong tu dengan bantuan kawannya. Selepas mendapatkan rawatan, Mimi baru teringat apa yang berlaku pada dirinya pada 2 hari lepas Mimi pergi bercuti seorang diri. Malang baginya, kereta terbabas ke hutan semasa hendak balik ke hotelnya. Keretanya rosak, dia cuba untuk minta bantuan tapi tiada sesiapa di situ. Mimi ternampak ada bangunan kosong, dia pun pergi ke situ sebab dia ingat ada orang di situ. Selepas dia masuk ke dalam bangunan itu, bermulalah halusinasinya. Halusinasi yang dia tengah bercuti dengan kawan-kawannya. Oh my god.